Benarkah virus corona tak tahan iklim tropis seperti di Indonesia? Pesan yang beredar di WhatsApp mengenai beberapa fakta terkait virus corona 2019 nCoV, salah satu isi pesannya menyebut virus corona tidak akan menyebar di daerah tropis seperti Indonesia karena virus tak bisa bertahan di atas 23 derajat Celcius. Diketahui beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia sudah mengonfirmasi adanya kasus positif virus corona. Meski belum ada penelitian ilmiah yang bisa mendukung pernyataan mengenai iklim tropis dan kaitannya dengan penyebaran nCoV, perlu diketahui bahwa virus memiliki sifat seperti benalu atau parasit yang tidak bisa hidup lama tanpa inang. Virus corona sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan akan keluar melalui percikan ludah pada saat mereka yang terinfeksi mengalami batuk atau bersin. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi mereka yang sedang sakit untuk terus memakai masker agar mencegah penularan. Mengenai virus corona yang hingga kini belum masuk ke Indonesia, Dr. Yuri menyatakan hal tersebut diperkuat dengan adanya pengawalan kesehatan ketat dari otoritas kesehatan Cina untuk memeriksa satu persatu orang yang akan terbang atau berpergian dari negara tersebut. Di samping itu, pemerintah Indonesia sendiri sudah sangat berpengalaman dalam mengalami kasus outbreak seperti pencegahan MERS-CoV di Arab Saudi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.